Manggarai.id. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Kemarin di stasiun Manggarai tiba-tiba saja eskalator berbalik arah. Para angker di stasiun sibuk kawasan Jakarta Selatan ini panik dan berjatuhan. Inilah detik-detik peristiwa yang terjadi pada hari Rabu sore kemarin. Sebagaimana diketahui, sore petang adalah jam sibuk di KRL. Karena itu adalah momen pulang kantor, rekaman kejadian pada momen ini viral di media sosial internet. Terlihat para penumpang eskalator ini terdiri atas perempuan dan laki-laki, kebanyakan dari mereka membawa tas, ada pula yang hanya menggenggam ponsel di tangan. Jarak satu orang dengan orang lainnya di eskalator ini cenderung berhimpitan. Mereka memenuhi eskalator. Di bagian bawah, para calon penumpang KRL dan kereta jenis lainnya juga terlihat penuh. Tiba-tiba saja, eskalator yang seharusnya mengantar para penumpang naik ke peron jalur 11 ataupun 12, malah justru berbalik arah ke arah bawah. Tentu saja, kaki-kaki para penumpang tidak siap dengan kejutan ini. Kepanikan terjadi, terlihat banyak dari mereka ikut meluncur ke bawah sambil berpegangan ke railing tangga berjalan ini. Sebagian dari mereka terlihat jatuh di ujung bawah eskalator. Satu petugas stasiun Manggarai yang berrompi warna stabilo terlihat menolong orang-orang yang berjatuhan di depan kakinya. Namun dua perempuan terlihat tetap berusaha meniti tangga melawan arah untuk sampai ke lantai atas. Luar biasa. Pihak KAI Komuter, pengelola operasional KRL, membenarkan adanya kejadian tersebut dan menutup sementara eskalator demi keselamatan para penggunanya. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan terkait fasilitas salah satu sisi eskalator peron 11 dan 12 stasiun Manggarai. Setelah kami lakukan pengecekan, terjadi pada 21 Februari 2024, namun pada saat eskalator berfungsi normal sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, mengalami kendala, katanya, dikutip dari halaman X resmi Komuter Line Kamis tanggal 22 Februari 2024 kemarin. Untuk saat ini, eskalator ditutup demi keselamatan pengguna, dan kami telah berkoordinasi dengan DJKA atau Dijen Perkeretaapian untuk upaya perbaikan. Kami imbau untuk tetap berhati-hati mengikuti arahan petugas di lapangan serta selalu mengutamakan keselamatan. Terima kasih tutupnya. Dan video ini cukup viral ya teman-temannya, karena teman-teman tahu sendiri di pagi dan sore hari jam-jam berangkat dan pulang kantor bisa teman-teman lihat semua tuh di gambar. Kepadatan penumpang di stasiun Manggarai ini cukup padat ya teman-teman. Untuk teman-teman semua, tetap berhati-hati apabila transit di stasiun Manggarai ya teman-teman. Kendala layanan yang disebabkan tidak normalnya operasi eskalator di stasiun Manggarai kemarin sehingga menyebabkan terganggunya flow pengguna yang akan menuju peron jalur 11 dan 12, kata External Relation and Corporate Image Care Reza Arlan dalam siaran persnya hari Kamis ini pada tanggal 22 bulan Februari 2024. Reza menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Rabu tanggal 21 Februari kemarin. Eskalator yang seharusnya mengarah ke atas tiba-tiba bergerak berbalik arah ke arah turun. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Agar tidak terjadi hal serupa, KAI Komuter menutup eskalator tersebut dan berkoordinasi dengan DJKA, dalam hal ini Balai Teknik Perkeretaapian BTP Kelas 1 Jakarta, untuk dilakukan pemeriksaan perbaikan uzar, kata Elza ya. Dia menjelaskan ada sarana eskalator yakni tangga biasa. Eskalator ini, kata dia, diperuntukkan bagi pengguna prioritas saja untuk menuju peron jam 11 dan 12. Bagi pengunjung stasiun yang masih sehat bisa menggunakan tangga biasa di sisi selatan dan di tengah hall lantai 1 stasiun ini. KAI Komuter mengajak kepada pengguna yang masih mampu menggunakan tangga manual untuk menggunakannya saat menuju peron atau sebaliknya.
peristiwa errornya eskalator menuju peron 11 dan 12 stasiun Manggarai ini viral di media sosial. Orang-orang sempat panik dan berjatuhan pada saat peristiwa itu berlangsung kemarin sore. Stasiun Manggarai terlihat eskalator sisi kiri dari bawah menuju atas ditutup. Orang-orang naik ke atas dengan menaiki eskalator yang bergerak ke atas tersebut telah ditutup. Nah, ini adalah peron jalur 11 dan jalur 12. Teman-teman semua, seperti tadi dari DJKA bilang, harus naik tangga manual. Sebenarnya apabila kita semua terkonsentrasi menggunakan tangga manual, itu juga cukup menyulitkan. Konsentrasi penumpang akan berkumpul di satu titik di area tangga manual tersebut. Alangkah baiknya kami para pengguna KAI Komuter Line untuk memperbaiki fasilitas yang ada di stasiun Manggarai sehingga peristiwa ini tidak terjadi lagi ya teman-teman ya. Seringkali eskalator atau lift tuh mati. Saya ulangi sekali lagi, fasilitas eskalator dan lift itu sering mati. Jadi membuat repot para pengguna KRL komuter, terutama line dari Jakarta Kota ke arah Bogor dan sebaliknya. Karena hanya line tersebut yang menggunakan peron atas stasiun Manggarai. Semoga keluhan kita semua para pengguna KRL komuter line bisa terdengar atau terfasilitasi dengan baik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Peristiwa viral kemarin di stasiun Manggarai yang kebetulan kemarin hari Rabu stasiun Manggarai cukup. Oke, mohon maaf kalau masih banyak sekali kekurangan di konten ini. Sampai berjumpa lagi, besok akan saya update tentang upgrade stasiun Manggarai. Sampai jumpa, see you, bye-bye, have a nice day teman-teman.